Open sudah. Nomor 3 kepada Desta. Blokir. Hari ini berperan Indra. Umpan kepada Farir. Mencoba kali kepada Fikri. Kali pada blokir. Fikri. Kali kepada Desta. Kali ini. Sama sih bisa kali ini. Yang terjadi. Daripada seorang Kali nampaknya kau. Setter Indra, perpunan daripada Putra Pandawa. Indra kali ini sudah lakukan. Ada Wira, Gani. Umpan sudah kali ini. Bola main blok kenapa satu tipuan. Satu halawat yang bola berhasil. Dimas kali ini gagal dalam melakukan penerimaan. Bola nampaknya 3-1-0. Ini saja sudah lakukan. Sudah lakukan Aceh kali ini ada Dimas. Indra umpan sudah kepada Feril kali ini. Berhasil daripada seorang Feril menembus. Kepada lini pertahanan Aceh. Satu sama. Feril kali ini. Kepada Putra Pandawa, Feril lambungkan sudah. Pasir Desa lambungkan sudah. Tipu daya yang gagal daripada seorang Gani. Terbaca. Feril kali ini apa yang terjadi? Lagi dan lagi yang kedua kali seorang Gani berhasil melakukan satu tipu daya. 2-1. Gani kali ini sudah lakukan. Masih ada apa yang terjadi? Satu halangan yang gagal nampak daripada ACM. 2-2. Kali ini seorang kikuk nomor punggung 1 sudah lakukan, Song. Desa apa yang terjadi? Satu penerimaan bola yang gagal. 3-2. Kikuk kali ini daripada nomor punggung 1. Daripada Putra Pandawa. Konsentrasi di sana sudah lakukan. Satu shot yang gagal. Kesalahan terus sendiri dilakukan daripada seorang Kikuk. 3-3. Kali ini kita saksikan daripada seorang Fikri. Lambungkan sudah jangkut. Masih melakukan penerimaan dengan baik. Dimas kali ini. Satu spike gagal. Masih diterima. Lagi. Satu serangan demi serangan apanya. Apa yang terjadi? Umpan sudah. Kali ini daripada seorang blokir nampaknya berhasil menembus. 4-3. Seorang Fikri. Kepada Aceh kali ini sudah lakukan. Lakukan begitu Fikri. Gagal. Salah sekali. Satu jangset yang terlalu rendah seorang Fikri. 4-3. Dimas kali ini nomor punggung 9 sudah lakukan Putra Pandawa. Ada Fikri. Gani kepada Bokir. Ada Dimas. Indra. Feril kali ini. Apa yang terjadi? Masuk nampaknya kita saksikan. Touch nampaknya. Ada satu sentuhan daripada para pemain Aceh. 5-4. Kali ini Dimas. Dimas sudah lakukan. Ada lini pertahanan Bokir. Apa yang terjadi? Kita saksikan. Ada satu sentuhan nampaknya daripada Pandawa di sana. Sayang sekali pemirsa. 6-4. Kali ini daripada seorang Dimas. Dimas sudah lakukan. Gani. Lagi kepada Bokir. Masih melakukan pembolehan bola. Ada Fikri. Gani kepada Bokir. Kali ini Bokir. Terlalu tajam. Satu spike yang dilakukan. Tim out diminta daripada AJMA dan IRCC Paut. Kami tak bosan-bosan mengingatkan untuk semua bersiap-siap untuk melakukan pemanasan di luar lapangan setelah pertandingan yang ke-6 ini. Setelah pertandingan AJM B dan Pandawa B, yaitu IRCC Paut dan AJMA, harap segera bersiap-siap. Terima kasih. Kembali ke lapangan apanya di sana dia. Poin lagi dan lagi 8-4. Kali ini Dimas. Dimas sudah lakukan. Masih ada lini pertahanan apa yang lambungkan sudah kepada Desta. Masih ada libero. Indra umpan sudah kepada Feril. Masih bisakah dia lambungkan sudah kepada Desta. Gagal seorang Desta melakukan satu spike. Poin menjauhkan kedudukannya itu 9-4. Selisih daripada 5 poin apa yang kita saksikan pemirsa. Kali ini dia kepada Putra Pandawa Dimas. Dimas sudah lakukan. Kali ini satu saat yang gagal dilakukan daripada seorang Dimas. Pinapoin untuk Aceh yaitu 5-9. Kali ini Bokir.
Bokir sudah lakukan serve. Ada Dimas kali ini, lakukan sudah Indra kepada. Overpong 3 kali ini, satu spike berhasil. Dengan mudahnya nampaknya menghindar daripada lini pertahanan Aceh. Berapa poin yaitu 10-5. Overpong 3 kita saksikan daripada Putra Pandawa. Sudah lakukan serve. Ada Desta kali ini, Gani kepada Desta. Membalas satu serangan. Satu spike nampaknya serang Desta berhasil. 6-10 kali ini daripada nomor punggung 1 Sarah Wira. Konsentrasi Wira sudah lakukan. Ferry kali ini satu tipu daya. Gani satu spike nampaknya masih bisa dilakukan kepada Ferry. Ada Fikri kali ini Gani. Desta mencoba berhasil nampaknya lolos daripada hal lawan Putra Pandawa. Baik lagi dan lagi yaitu mengejar. 1-1. 7-10. Hari ini Sawira sudah lakukan apa yang terjadi. Kakinya mengenai daripada garis lain senapanya terlihat. Pindah pergi itu 11-7. Daripada Putra Pandawa kita saksikan pemirsa nomor 23 sudah lakukan. Ada Wira kali ini. Gani satu tipu daya ada Dimas. Lakukan sudah tinggi-tinggi kembali. Satu flashing sudah kepada Fokir. Kali ini berhasil. Satu serangan nampaknya. Pemain daripada middle blocker nampaknya di sana. Nomor punggung 3-8-11. Kali ini Desta. Konsentrasi di sana Desta. Lakukan sudah sir. Masih ada Putra Pandawa. Lakukan sudah cukup. Gagal kali ini ada Fokir. Gani satu hal lawan daripada serang cukup berhasil menyegah nampaknya satu serangan daripada Aceh. 12-8. Kali ini Indra sudah lakukan. Masih ada Wira di sana. Satu tipu daya apa yang terjadi kita saksikan pemirsa daripada serang cukup. Tangannya menyentuh daripada Neti. 9-12. Kali ini sudah lakukan di Aceh. Ada lini pertahanan Indra. Umpan kepada Feril kali ini. Lagi dan lagi sayang Feril berhasil menembus daripada lini pertahanan Aceh. 13-9 kali ini kita saksikan daripada nomor punggung 8 sayang Feril. Feril kali ini lakukan sudah tinggi-tinggi. Satu shot sudah lakukan dia. Gani umpan sudah kepada Fikri. Touchout nampaknya berhasil. Pindah poin itu 10-13. Kita saksikan, Gani sudah lakukan Gani. Ada seorang libero nampaknya. Putra Pandawa, ada. Lini pertahanan Fikri. Lagi dan lagi. Poin, daripada Aceh mengejar. 11-13. Kali ini berpaut daripada 2 poin. Gani sudah lakukan. Ada penerimaan bola di sana daripada nomor punggung 3 kali ini. Lagi dan lagi Desa mampu penerimaan bola lebih kepada Fikri. Fikri lagi dan lagi ada Dimas. Dimas lakukan sudah tinggi-tinggi. Pengembalian bola ke belakang dia. Mencoba kali kepada Fikri. Lagi dan lagi nampaknya seorang Fikri. Mampu melakukan spike dengan baik kali ini mencoba mengejar. Satu. Setelah dia akan menyamakan kedudukan 12-13 kali ini. Berbalik daripada satu poin aja. Hari ini. Gani sudah lakukan dia. Masih mencoba Kiko. Satu penempatan bola berhasil. Dilakukan daripada seorang Kiko. 14-12 kali ini nomor punggung 1 daripada seorang Kiko konsentrasi di sana sudah lakukan lagi dan lagi serve yang kedua kalinya digagalkan kesalahan tersendiri daripada seorang Kiko. 13-14 kali ini daripada seorang Fikri sudah lakukan. Ada Feril kali ini. Indra umpan sudah berani mas apa yang terjadi keluar. Sayang sekali satu spike daripada seorang Dimas gagal. Banyak makan kedudukan, mengejar kali ini berhasil daripada Aceh 42 sama. Fikri sudah lakukan dia. Ada Feril kali mencoba Indra lambungkan kepada Feril. Satu spike nampaknya peketek berhasil daripada seorang Feril penempatan bola di belakang lini pertahanan Aceh. Pindah poin itu 15-14. Kali ini si Dimas daripada Putra Pandawa Dimas sudah lakukan. Masih ada Fikri Gani pada Bokir. Hal ini Bokir berhasil kita saksikan pemirsa. Walaupun bola menyentuh daripada Neti. 15 sama kali ini daripada seorang Bokir. Bokir sudah lakukan. Ada Dimas kali mencoba Indra satu tipu daya ada Wira. Lambungan sudah
Satu itu berada Fikri. Gani kepada Wira. Ah, sayang sekali kepada seorang Wira. Masih terbendung satu serangan. Tidak poin lagi dan lagi itu 16-15. Kali ini Putra Pandawa sudah lakukan. Ada Fikri. Gani kepada Desta. Keras nampaknya satu spike. Kepada seorang Desta di sana. Usia. Serangan dilakukan kepada seorang Fikri tak sama apanya. Tidak poin lagi dan lagi itu 12-21. Permainan Acem kembali kali ini. Acem sudah lakukan. Ah, berhasil kali ini. Kontrol dengan baik daripada seorang libero Putra Pandawa. 22-18. Kali ini daripada seorang Fikri nomor penggelapa. Oh, bukan sudah masih bisa. Acem jalan kembali kepada Boker. Ada Khalil Feril. Lagi dan lagi. Dalam bola-bola ada satu serangan. Kani. Kiki Kani. Sayang sekali. Daripada seorang Kani nampaknya melamun. Melihat situasi bola. Ternyata jatuhnya. Di dekat. Tersendiri. Kali ini daripada seorang Feril lagi dan lagi. Lakukan sudah. Masih bisa Kani. Umar kepada Bokir. Kali ini Bokir. Sayang sekali kita saksikan pemirsa. Sayang sekali. 24-18. Ayo Kir. Baru kali ini sudah buka. Keluar. Dengan poin 19-24. Daripada seorang Feril. Dari Feril kali ini ke orang Gani. Gani kali ini. Nang Lai. Kalau dikat Nang Lai. Kali ini berhasil. Satu serangan yang dilakukan daripada Putra Pancala. Kembali ke lapangan panjang kita saksikan Indra. Serang setter daripada Putra Pancala sudah lakukan. Ada Desa. Kali ini. Satu pak. Dengan mudahnya nampaknya. Daripada pemain Maida Blocker nomor 23 kali ini berhasil menembus daripada lini pertahanan Putra Pancala. Satu kembali daripada Acem. 1-0 kali ini. Kita saksikan. Acem sudah lakukan. Masih ada penerimaan bola yang baik kali ini Kiko. Berdua lapangan saudara bersama Fikri. Kali ini Fikri mampu menghalau satu serangan daripada Putra Pandawa. 2-0 kali ini daripada Acem. Acem kali ini kita saksikan nomor 23 sudah lakukan. Ada seorang libero di pertahanan kepada Simas. Kali ini ada Wira mampu dikembalikan seorang Bokir. Sayang sekali daripada seorang Kiko terlalu buru-buru. Fikri masih terbunuh lagi. Sayang sekali. Tangan daripada seorang Fikri. Sayang nampaknya. Mengenai daripada Neki. 1-2 kali ini.
Putra Pandawa sarang Pedro nomor 18 bola sudah tinggi-tinggi nang euy. Nang euy. Kalau di kap nang euy, mai. Nang euy, hai. Apa yang terjadi? Kesalahan tersendiri dilakukan Revara sarang Fikri lagi dan lagi. Gol sama kali ini di set yang ketiga. Revara sarang Heril kali ini. Sudah lakukan Heril. Masih mampu diterima Gani lampu sudah Fikri. Satu spike berhasil nampaknya. Gagal Revara sarang Hima penerima bola. 3-2. Jelas hasil Revara sarang Gani. Sudah lakukan dia Gani. Masih ada Feril, indah pada Dimas. Satu spike silang nampaknya sekarang Dimas kedua. Tak ada satu sentuhan nampaknya daripada para pemain Aceh. 4-2. Kali Gani mencari ruang yang lengah nampaknya. Apakah masih bisa kali ini berhasil menembus? Sayang sekali kita lima kali ini daripada Putra Pandawa nomor 29 sarang Dimas kali ini si kunci remanis nampaknya. Putra Pandawa sudah lakukan resip yang gagal sampai kepada Wira kali ini. Satu tipu daya mampu dikembalikan. Sayang sekali apa yang terjadi daripada seorang Gani nampaknya kau sehingga jambul nampaknya. Apa yang terjadi kita saksikan pemirsa, jambul nampaknya masih yaitu 4-5 bola berada di Putra Pandawa. Kali ini Dimas sudah lakukan. Masih ada lini pertahanan kepada Bokir. Kali ini mencoba masih tidak bisa. Kali ini Ferry ada Fikri kepada Bokir lagi dan lagi. Gagal nampaknya ada pembalian bola Bokir. Satu penerimaan bola dengan baiknya. Ada Feril kali ini satu di budaya mencoba kembali kepada Bokir. Ini tiga kali kesempatan seorang Bokir berhasil. Bola Bokir nampaknya sedikit manis terbang. Masuk terbang di atas udara seperti burung merpati. Iya kali ini daripada Putra Pandawa. Indah melakukan kesalahan lagi dan lagi. Satu tipu daya yang gagal seorang Indra. 7-4. Kali ini daripada seorang Bokir. Bokir kali ini sudah lakukan. Masih ada libero nampaknya Indra. Umpan sudah asam kali ini. Satu spike yang dilakukan daripada nomor punggung Putra Pandawa. 5-7. Kita saksikan daripada Putra Pandawa. Konsentrasi di sana nomor punggung 3 sudah lakukan. Masih ada Fikri. Gani kepada Wira. Satu tasal kapalnya halan yang gagal dilakukan daripada seorang Ferry. 8-5. Kali ini Ferry berhasil melakukan satu spike. Pas out kapalnya pindah poinnya itu 6-8. Kali ini daripada nomor 23 yang lakukan ada Wira. Gani kepada Desta. Tidak lagi si kecil nampaknya daripada seorang Desta, pemain junior daripada kecamatan Manca. Kali ini mengangkatkan unjuk gigi nampaknya di turnamen PVC. Kali ini Desta sudah lakukan. Masih ada penerimaan gol Ferry. Nothing nampaknya daripada seorang Fikri. Di sana tangannya menyentuh. Kita lagi pindah poinnya itu 7-9. Daripada seorang Indra. Konsentrasi nomor 6 Indra sudah lakukan. Ada Desta kali ini Gani. Desta nampaknya satu spike. Mencoba kali ini satu serangan daripada Desta. Teknik nampaknya
terlalu pasang nomor punggung ini ragu-ragu. Pilih poin daripada Ajeng yaitu 10-7. Ajeng kali ini kita saksikan. Sudah lakukan tuh. Masih mampu diterima dengan baik kepada Sima. Hari ini Sima dan Sima. Satu pemain luar biasa daripada Putra Panggawa. 8-10. Kali ini Feril. Konsentrasi nomor punggung 8 serang Feril. Lampurkan sudah. Ada desa kali ini kali umpan sudah kepada seorang Fikri. Berhasil 11-8. Untuk official dari AJMA silahkan mendaftar ulang ke panitia karena IRC Cibau sudah siap. Masih kan dia Indra. Lampurkan sudah. Kali ini daripada nomor punggung tidak lagi dan lagi menembus. Daripada dua lini pertahanan AJMA 9-11. Kali ini daripada nomor punggung seorang Kikuk sudah lakukan so. Masih mampu diterima dengan baik Fikri. Masih ada lini pertahanan. Lira kali ini apa yang terjadi? Lira melakukan kesalahan. Hampir saja kali ini satu poin saja akan menyamakan kedudukan 10-11. Konsentrasi daripada seorang Kikuk nomor punggung 1. Pemain main dua karena banyak di sana Kikuk. Sudah lakukan so. Masih ada Gesta. Kali kepada Fokir. Ada Fikri. Lakukan sudah kepada Fikri. Lagi-lagi satu tipu daya. Mencoba Indra. Keras kali ini. Berhasil. Penyamakan kedudukan di set yang ketiga ini. Sama-sama kuat. Sama-sama hebat itu. 11. Balas. Yuk, Nadio. Aduh. 1, 2, 3. Baru nyaris.